kehidupan Damai Safira di Aroyan Boarding School terusik oleh fitnah. Sekalipun semua diluruskan, tapi Safira tidak menyadari rahasia besar di baliknya. Karena fitnah dan pengkhianatan Aan, terpaksa ia keluar dari Aroyan Boarding School. Kejadian itu berbarengan dengan peristiwa memilukan dalam hidupnya. Kelak, Safira dan Aan akan menyadari bahwa mereka saling terkait. Inilah kisah tentang dia, si gadis penyuka clover dan penyelamatnya. Dapatkan edisi digitalnya di Google Play.